لن ألعب الآن يا بارق. لن ألعب الآن يا بارق. dalam ini dikata lan al'aba, saya tidak akan bermain sekarang wahai bariq. Lan al'aba ini adalah satu susuk nafian. فأنا مشغول جدا اليوم. فأنا مشغول جدا اليوم, saya sibuk hari ini. انظر إلى لوحة التقويم اليوم. انظر إلى لوحة التقويم, dia kata lihat ke kalender. انظر إلى لوحة التقويم اليوم 21 من شهر مارس. اليوم 21 من شهر مارس, هذه إني 21 هذه بلان مارس. اليوم عيد الأم وأريد هذه إني هذه إبو, وأريد أن أفاجئ أمي سين أبا سبرايز, وأن أفاجئ أمي فهي تستحق التكريم. Dia layak untuk diberi penghormatan. هل يمكن أن تساعدني يا بارق؟ Boleh awak tolong saya, Barik? حسناً، لحظة واحدة، سأتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لأجد فكرة ننفذها. Saya nak lihat media sosial untuk nak melihat apakah yang saya boleh lakukan. حسناً، سنجهز حفلة كبيرة لأمي ونصف. Kita akan buat satu sambutan yang besar untuk ibu saya. صور الحفلة ونذيعها مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي. Kita akan record dan sebarkannya dalam media sosial. سأكتب لها منشورا على صفحتها يعلق عليه الأصدقاء. هيا نسرع الآن قبل أن تعود أمي من العمل. إذ cepat kita sebelum ibu saya balik daripada kerja. اذهب إلى محل الهدايا وأحضر البالونات وبطاقات التهنئة، وأنا سأجهز الكاميرا وسأكتب قصيدة لألقيها في الاحتفال. Dia suruh balik pergi ke apa nama kedai untuk cari, beli balon dan juga hadiah, dan dia akan menulis ucapan untuk ibu dia. سأكتب كلمات تعبر عن الحب والشكر والتهنئة لأمنا. انظروا ماذا كتبت. كل عام وأنت بخير يا أمي. أمي في قلبي. شكرا لك يا أمي. Okay, apa yang ditulis tu ya? Kullu am wa antum bi khair, wa anti bi khair. Ummi fi qalbi, ibu dalam hati saya. Terima kasih wahai ibu. Kia ummi, ma ajmal hadhihi al-kalimat. Ma ajmal hadhihi al-kalimat, alangkah indahnya kata-kata ini. Okay, satas'adu ummi lil ghayat bi hadha al-ihtifal. Dia kata ibu akan gembira dengan sambutan ini. Satas'adu ummi lil ghayat bi hadha al-ihtifal, wa sa'ursilu laha risalatan ala baridiha al-elektroni. أهنئها فيها. Okay, jadi anak yang perempuan kata dia akan hantar email mengucap nak memberi ucapan kepada ibu dia. هيا نعلق البطاقات والزينة والبالونات الملونة على الجدران. Jom kita gantung kad ucapan balon berwarna-warni di dinding. أنا أمك يا سارة. لحظة، سأفتح يا أمي. عيد أم سعيد. أوكي. So dalam ni tadi ada satu menggunakan penafian menggunakan huruf lan, tidak akan maknanya ya. Okay. kalau kita lihat dekat sini, saya stop sharing dulu.
Okey, kita lihat kat sini. Saya cuba nak buka my vocab, linguistic structures. Tapi kenapa tak keluar? Kenapa Ustazah Fatimah? Saya tekan tak apa-apa. Kena keluar dulu. Ya? Refresh kat atas ya. Refresh, okey. Kat atas tadi yang bulat panah tu. Cuba saya refresh balik. Okey ya. Okay, cuba lihat my vocabulary. Ya? Yeah? Nampak eh? لوحة تقويم، جدار، المعنى حائط. أوكي، maksudnya kita ada perkataan yang seerti jidar dinding dan kita boleh gunakan juga perkataan حائط حائط untuk bermaksud jidar. الجمع جدران. Okay, jamaknya ialah جدران. Jidar jamaknya ialah جدران. تجهز المعنى تعد. Okay, تجهز معناه تعد iaitu menyediakan. بالون الجمع بالونات. يتصفح المعنى ينظر فيه. Okey, sebenarnya yatasaffah tu datang daripada perkataan safhah. Safhah tu helaian. Yatasaffah seolah macam menyelak sehelai-sehelai. Jadi kat sini dia bagi makna yang zurufi, melihat. Tapi sebenarnya dia lebih kepada melihat sehelai demi sehelai. Qasidah. Al-ma'na. مجموعة جمل عن موضوع ما تعطي لحنا موسيقيا. Itu beberapa ayat yang tentang sesuatu perkara yang memberi makna memberikan satu lagu yang bermuzik bermuzik maksudnya berirama. Itu namanya qasidah. Yang maknanya qasaid. Al-jam' qasaid. Okey, itu beberapa vocabulary yang mungkin boleh kita dapati daripada apa nama video yang sebelum ini. So sekarang ni kita cuba tengok linguistic structure. Oops. Dan ini yang saya hendak. اقرأ هذه الجملة. يشرب أحمد العصير. الفعل يشرب فعل مضارع مرفوع. Okay. Dalam ayat ini يشرب أحمد العصير. أحمد minum jus ataupun air perahan buah. Okey. Yashrabu ini adalah fi'il mudhari' ataupun present verb yang dalam bentuk present. Iaitu fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ni hujung perkataan fi'il ini akan berubah. Pada asalnya jika tidak ada apa-apa huruf sebelumnya, jadi yashrabu ni dalam bentuk berbaris hadapan atau dinamakan sebagai marfu'. Yashrabu Ahmadul Asir. Ahmad minum air perahan buah-buahan. وفي هذه الجملة لم يشرب أحمد العصير. Okay. Dalam ayat yang berikut lam yashrab Ahmad al-Asir. Lam yashrab. Jadi perkataan yashrabu apabila diletakkan huruf lam,
yang bermaksud tidak, eh, lam akan merubah baris hujung yashrabu menjadi yashrab, berbaris mati. Lam yashrab Ahmadul Asir. فعل يشرب سبق بلم وهو حرف يدل على النفي، وفي جملة لا تشرب عصير البرتقال الفعل تشرب سبق بلا وهو حرف يدل على النهي، وفي جملة. Okay, jadi ayat yang ketiga ni pula tashrab didahului oleh la. Dia sebelumnya ada huruf la yang membawa maksud tegahan. La tashrab, jangan awak minum. La tashrab asir al-burtuqal, jangan awak minum jus orange. Asir al-burtuqal, al-burtuqal orange. Jadi la tashrab. Jadi kita lihat di sini lam dan la apabila dia diletakkan di hadapan fi'il mudhari', dia akan menyebabkan fi'il mudhari' itu berubah daripada baris hadapan kepada baris mati. Lam menafikan, tapi kalau la dia menegah, jangan. Lam tidak. La tashrab, jangan awak minum asir al-burtuqal. Lat لتشرب عصير البرتقال. الفعل تشرب سبق باللام وهو حرف يدل على الأمر، وهذه الحروف لم لا الناهية لام الأمر تسمى أدوات جزم. Okay, so ayat yang keempat ni pula لتشرب عصير البرتقال ada huruf لام di depan تشربو. Jadi bila lam ini dinamakan sebagai lamul amr, lam yang membawa maksud perintah. Apa maksudnya? Litashrab, hendaklah awak minum asir al-burtuqal, hendaklah awak minum jus orange. Jadi lam ini membawa maksud perintah, hendaklah awak minum. Apa yang sama antara lam dengan la dan lam di sini ialah huruf lam di sini dia juga berfungsi membaris matikan fi'il mudhari' yang asalnya berbaris hadapan. Litashrab, litashrab, la tashrab, jangan awak minum. Lam yashrab, Ahmad tidak minum. Ya, jadi di sini kita gabungkan lam, la dan lamul amr ini dinamakan sebagai adawatul jazm. Huruf-huruf yang boleh menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum, menjadi berbaris mati. Apa dia? Lam, lam, la an-nahiyah, la yang membawa maksud tegahan, dan yang ketiga ialah lamul amr, lam perintah, lam yang membawa maksud perintah. Okey. تسمى أدوات جزم والفعل المضارع بعدها مجزوم. نستنتج الآتي: أدوات جزم الفعل المضارع هي لم، لا الناهية، لام الأمر. أوكي، jadi أدوات الجزم adalah لم، لا الناهية، dan لام الأمر. علامة جزم الفعل المضارع صحيح الآخر هي السكون. Okay. Tanda fi'il mudhari' ini majzum, tanda dia majzum ialah baris mati. Tapi baris mati ni untuk fi'il yang macam mana? Iaitu untuk fi'il yang akhirnya adalah huruf sahih, iaitu selain daripada alif, waw, ya. Maksudnya di sini nanti kita akan bertemu dengan fi'il-fi'il yang berakhir dengan huruf namanya huruf illah, iaitu alif, waw, ya, maka tanda majzumnya berlainan. Jadi setakat ini fi'il yang di hujungnya dengan huruf sahih bila dia dimasuki oleh la an-nahiyah, lam dan lamul am, maka tanda dia majzum ialah dengan baris mati. La tashrab, lam yashrab, litashrab.
والآن اقرأ هذه الجملة. تلقي الفتاة القمامة في الشارع. الفعل تلقي فعل مضارع مرفوع وينتهي بحرف الياء. وفي هذه الجملة لا تلقي القمامة في الشارع، الفعل تلقي سبق بلا ناهية. Okay. Sekarang ni tulqil fatatul qumamata fi syari'. Ayat ini bermaksud pemudi itu membuang ataupun melempar sampah di jalan raya. Tulqi al-fatatu al-qumamata fi syari'. Tulqil fatatul qumamata fi syari'. Kita lihat di sini fi'il mudhari' di sini berakhir dengan huruf ya, berakhir dengan huruf illah. Huruf illah ialah alif waw ya. Jadi yang di sini berakhir dengan huruf ya, tulqi al-fatatul qumamata fi syari', maka jika tidak ada apa-apa huruf jazam dekat sini sebelumnya, maka ya ni kekallah, tulqil fatatul qumamata fi syari'. Namun apabila kita letakkan huruf la di sini, iaitu dia merupakan adatul jazam yang penyebab fi'il mudhari' menjadi majzum. So bila masuk la, apa tanda majzum tulqi ni tadi? Tanda jazam ni ialah dibuang huruf ya yang berada di hujung fi'il. So jadinya la tulqil qumamata fi syari', jangan awak lempar ataupun buang sampah di jalan raya. Hudifat minhu ya لأنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء. Okay, jadi dekat sini sekali lagi tulqi dia berakhir dengan huruf ya. Jadi apabila dimasuki oleh huruf jazam, maka tanda majzum fi'il ini yang sebelum ni kita tanda majzum yang kita tahu ialah baris mati untuk yang berakhir dengan selain daripada huruf illah, tapi bila huruf illah berakhir dengan huruf illah, maka tanda majzum ialah dengan dibuang huruf illah itu. Hazfu harfil illah, dibuang huruf illahnya. La tulqi, la tulqi. وفي هذه الجملة يرى الولد القمر في السماء. الفعل يرى هنا فعل مضارع مرفوع وينتهي بحرف الألف. وفي هذه الجملة لم يرى الولد القمر في السماء. الفعل يرى سبق بلم وحذفت منه الألف لأنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. Okay, ini pun sama juga. Yara al-waladul qamara fis sama. Budak lelaki itu melihat bulan di langit. Jadi yara adalah fi'il mudhari'. Namun begitu, yara ini berakhir dengan apa? Dengan alif. Harful illah. Jadi jika tidak ada apa-apa adawatul jazam, maka alif ini kekal. Yara al-waladul qamara fis sama. Apabila yara dimasuki oleh huruf harful jazm iaitu lam, jadi apa tanda dia tu majzum? Tanda dia majzum ialah dibuang alifnya. Maka jadilah lam yara al-waladul qamara fis sama. Budak lelaki itu tidak melihat bulan di langit. Jadi bila masuk huruf harful jazam lam, maka tanda majzum fi'il yara ialah dengan dibuang harful illah. Hazfu harful illah. Alif. وفي جملة تصحو الأم مبكرة. الفعل تصحو فعل مضارع مرفوع وينتهي بحرف الواو. أما جملة لتصحو الأم مبكرة فالفعل تصحو سبق بلام الأمر وحذفت منه واو لأنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. Okay. Ini adalah contoh yang ketiga untuk fi'il mudhari' yang berakhir dengan harful illah. Yang pertama tadi ya, yang kedua dengan alif, yang ketiga sekarang ialah yang berakhir dengan huruf waw, iaitu fi'il tashu. Tashu bermaksud bangkit ataupun bangun. Tashul ummu mubakkiran. Ibu
bangun di awal pagi. Ibu bangun awal. Tashul ummu mubakkiran. Okey. Cuba lihat ayat yang berikut. Li tashu. Li tashul ummu mubakkiran. Okey. Yang asalnya tashu ada waw. Sekarangnya apabila dimasuki oleh harful jazm, iaitu huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum, iaitu lamul am, bila dimasuki lamul am, maka fi'il itu akan jadi majzum. Dan apa tanda jazamnya ataupun tanda majzumnya? Iaitu hazfu al-waw, hazfu harfil illah, dibuang huruf illahnya daripada hujung fi'il. Litashul ummu mubakiran, apa maknanya? Hendaklah ibu bangun di awal pagi. Litashul ummu mubakiran. Okey, jadi di sini menunjukkan bahawa fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah, iaitu alif atau waw ataupun ya, apabila dimasuki oleh huruf al-jazm, iaitu huruf-huruf yang boleh menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum, maka tanda jazamnya ialah hazfu harfil illah, dibuang huruf illahnya. Ia berbeza dengan jika fi'il itu berakhir dengan huruf yang sahih, iaitu huruf yang selain daripada alif, waw, ya. Apabila dia dimasuki oleh huruf al-jazm, maka dia punya tanda jazamnya ialah as-sukun, baris mati. Al-waw. Nastantiju al-ati. Al-huruf alif, waw, ya, tusamma huruf illah. Yujzamul. Okey, jadi alif, waw, ya dinamakan sebagai huruf illah, huruf al-illah. حروف علة يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأداة من أدوات الجزم لم م لا لام الأمر علامة جزم الفعل. يدي يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأداة من أدوات الجزم. فعل مضارع دي مجزوم كان maksud dimajzum ialah dibariskan mati apabila didahului oleh salah satu daripada adawatul jazm. Mahia adawatul jazm? Apa dia adawatul jazm? Lam, la, lamul am. Lam, la, lamul amr. Alamatu jazmil fi'lil mudari'i mu'tallil akhir hiya hadfu harfil illah. Okey. Tanda majzum fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah ialah dengan dibuang huruf illahnya. Jadi ada perbezaan antara fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf sahih dengan fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah. Jadi kalau fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf sahih macam yaktubu, jadi bila dimasuki oleh adawatul jazm, tanda jazamnya ialah sukun, baris mati. Lam yaktub. Lam yaktub. La taktub. Tapi jika fi'il mudhari' itu berakhir dengan huruf illah, maka tanda jazamnya ialah hazfu harfil illah, dengan dibuang huruf illahnya. Okey. So, begitulah dia. Tajuk dalam ilmu nahwu tata bahasa Arab, iaitu mengenai fi'il mudhari' yang dimasuki oleh adawatul jazm. Di sana ada perbezaan antara fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf sahih dan fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah. Huruf illah tu apa? Iaitu alif, waw dan ya. Okey, di sini dalam lesson ni ada I Sing. Nak cuba tengoklah ni ada lagu apa ya. Fi Eid al-Umm huna ji'na fi al-madrasati ma'a al-ashhab. فكتبت لأمي أشعاراً فاستمعوها يا أحباب
أمي تلقاني بسلام وبورد عند الأبواب، أمي تسقي البيت سرورا مثل الشجر سقاه سحاب، ترشدني للخير كثيرا، هذا خطأ وذاك صواب. ولأن الأم معلمة تسهل لي كل صعاب، سأقول لكم يا أصحابي أمي مدرسة وكتاب. Okay. Selepas ni kemungkinan kita akan dapat dia punya penerangan tentang lagu yang telah dinyanyi tadi, Syarhul Abyad. احتفل الأولاد بعيد الأم في المدرسة، فوقف ماجد يتحدث عن فضل أمه فقال: احتفل الأولاد بعيد الأم في المدرسة. Para pelajar atau kanak-kanak ini merayakan hari ibu di sekolah. Majid berdiri bercakap tentang kelebihan ibunya, maka dia berkata: في عيد الأم هنا جئنا في المدرسة مع الأصحاب فكتبت لأمي أشعارا فاستمعوها يا أحباب. Di hari dia bagi syarah kepada ini. أمي تقابلني بالسلام والحب والورد كما أنها تملأ البيت سرورا وسعادة. أمي تنصحني بالخير دوما وتعلمني الصواب والخطأ. Okey, dia kata ummi tuqabiluni bisalami wal hub. Ibu bertemu denganku dengan dengan ucapan salam dan juga dengan kasih sayang dan bunga, sebagaimana ibu memenuhkan rumah dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ibu menasihatiku dengan baik sentiasa dan mengajarku perkara yang betul dan yang salah. Membezakan antara perkara yang betul dan yang salah. Jadi ini adalah syarah ataupun penerangan kepada bait-bait syair yang berwarna terang ni. Ummi talqani bi salam wa bi wardin 'inda al-abwab, ummi tasqi al-baita sururan mithla ash-shajari saqahu sahab, turshiduni lil khairi katiran, hadha khata'un dhaka sawab. Jadi dia ringkaskan dengan syarah yang di sebelah sini. Okey. Wa ana ara ummi al-muallimah al-ula fi hayati fa hiya tusahhilu kull as-si'ab. Wa okey. Hiya aidan binisbati li madrasatun wa kitab. Okey, jadi baik-baik yang berikutnya dia kata apa? Wa ana ara ummi al-muallimah al-ula. Aku berpendapat bahawa ibuku adalah guru yang pertama dalam hidupku, fi hayati, fahiya tusahhilu kullas si'ab, dia memudahkan semua yang susah, wa hiya aidan binisbati li madrasatun wa kitab, dan ibu juga bagiku ialah sebuah sekolah dan juga bagaikan kitab. Wa li anna al-umma muallimatun tusahhilu li kullas si'ab, sa'aqulu lakum ya ashabi ummi madrasatun wa kitab. أمي تسقي البيت سرورا، تصوير للأم بالسحاب والبيت بالنبات والسرور بالمطر. Okey, di sini ni ada satu ungkapan yang sangat indah dalam bait ini, iaitu ummi tasqi al-bait sururan mithl ash-shajari saqahu sahab. Jadi dia kata apa, kalau kita terjemah secara harfi dekat sini, ibuku mencurahkan dalam rumah dengan kegembiraan, mithla syajari bagaikan pokok, saqahu sahab yang dihujani oleh awan menghujani dengan air pokok itu. Jadi ummi tasqil baita sururan, ini menggambarkan bahawa ibu itu ataupun mengumpamakan ibu bagaikan awan yang membawa hujan
dan menggambarkan rumah itu bagaikan tumbuh-tumbuhan, dan as-surur, kegembiraan itu digambarkan sebagai hujan. Jadi ini dari sudut balaghah, dari sudut retoriknya adalah sangat-sangat indah ungkapan ini. Ibu bagaikan awan yang membawa hujan, rumah itu digambarkan sebagai pokok, dan kegembiraan yang ada dalam rumah itu sebagaikan hujan yang memberikan pokok itu kesegaran dan juga apa ni, boleh tumbuh dengan baik. Sangat indah. أمي مدرسة وكتاب. تصوير للأم بالمدرسة وبالكتاب. Dalam bait yang seterusnya ialah dia menggambarkan ibu itu bagaikan sebuah sekolah, dan ibu juga bagaikan sebuah buku yang apa ni, memberikan faedah kepada orang yang membacanya. Okey, cantik sangat . Okey. Okey, bagi siapa yang melanggan ni, mungkin boleh tengok segmen-segmen yang lain. Saya pun tak berapa ingat, tapi kalau tengok words and picture. Tak pasti, tak keluar daripada tadi. Okay, kalau think and answer. Okay. اضغط على الكلمات المناسبة. لوحة تقويم. لوحة تقويم. Apa itu لوحة تقويم؟ شهور، أيام، زينة. Tarikh. Apa jawapannya? Bulan-bulan, hari-hari, hiasan, dan hari bulan. Nampak gaya, boleh letak jawapan tu lebih daripada satu. Okey, ada cadangan? Ada cadangan jawapan? Dia tiga, Ustaz. Tiga. Tiga. Cuba pilih. Ayam. Ayam, syuhur, tarikh. Ayam. Syuhur. Tarikh. Tarikh. Okey, betul tak? Okey, Alhamdulillah. Betul. Okey. Al-abna'u sayu'idduna haflatan lil'um. Liannaha tastahiku farau. Anak-anak menyediakan satu sambutan untuk ibu kerana dia berhak untuk apa tu? At-takrim, at-ta'am, al-musa'adah. At-takrim, kehormatan, at-ta'am, makanan, al-musa'adah, bantuan. Mana jawapannya? Aina al-ijabah as-sahihah? At-takrim, Ustaz. At-takrim. أحسنت أحسنت. ماجدٌ مشغولٌ بفراغ. ماجد سيبوك dengan apa ni؟ عيد الفطر، عيد الأم، شهر رمضان. الجواب؟ عيد الأم. عيد الأم. أحسنت أحسنت. أوكي، سيكتب ماجد فراغ ليلقيها في الاحتفال. ماجد akan menulis apa untuk dia sampaikannya dalam majlis sambutan. Risalah, maqalah, qasidah. Risalah ni surat, maqalah satu artikel, qasidah bait syair. Qasidah. Okey, qasidah. Cuba tengok. Okey, naam, ahsantum, ahsantum. Okey, satursilu saratu risalatan ila ummiha ala faragh.
الهاتف، البريد الإلكتروني، الفيسبوك. Sarah akan mengutus satu surat kepada ibunya melalui al-hatif, telefon, al-barid al-elektroni, email, al-Facebook. Facebook. Ha, ingat lagi tak? Sarah nak bagi ucapan pada ibunya melalui apa? Al-barid al-elektroni. Al-barid al-elektroni. Ahsant, ahsant. Taib. الأبناء يعدون حفلة عيد الأم. معنى يعدون، الأبناء يعدون حفلة عيد الأم. الأبناء menyediakan sambutan hari ibu. معنى يعدون، يحضرون، يجهزون، يأتون. Mana satu ni؟ ما معنى يعدون؟ Apa perkataan sererti untuk yu'iddun? Yujahizun. Apa dia? Yujahizun. Okey, yujahizun betul tak ni? Salah. Okey. Tapi sepatutnya yu'iddun ni maksudnya yujahizun. tapi kenapa yahdurun eh? Okey, mungkin dekat sini sepatutnya yang betul ialah anak-anak menghadiri eh. Tapi dekat sini patut saya punya pendapat yu'idun tu betul lah yujahizun. Okey, tak apa. Kita cuba tengok lagi yang lain. Allaqal abna'u az-zinata 'alal jidari. Makna jidar. Allaqa ni menggantung, anak-anak menggantung hiasan di al-jidar dinding. Makna al-jidar al-ha'id, as-surah, al-bait. As-surah gambar, al-bait rumah, al-ha'id. Al-ha'id. Naam, sahih, ahsanti. Okey. سيعد ماجد مفاجأة لأمه قبل أن تعود من. Okay, ماجد akan menyediakan ataupun akan buat surprise kepada ibunya sebelum dia kembali dari al-mustashfa, al-nadi, al-amal. 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 Ahsant, ahsant. Okey, هل هناك سؤال آخر؟ Okey. يتصفح الأبناء المجلات على الإنترنت. يتصفح الأبناء المجلات على الإنترنت. معنى يتصفح. Apa maksud يتصفح؟ يكتب، يرسم، ينظر في. ينظر في. أحسنت. نعم. يتصفح إلى ينظر في. أوكي. نتيجة كثرة من الثمانية لفهم boleh lah. أوكي. Cuma satu tu saya protes. Jawapannya sepatutnya betul. أوكي. Rasanya kita dah sampai ke penghujung. Cuma saya nak memberi peluang pertanyaan. Ya, aftahu lakum majalan lisual. Saya buka peluang untuk bertanya. Okey, ada apa-apa soalan? Ini harapnya faham ya. Tajuk tentang an-nafi, nafyul mudhari', penafian kepada fa'il mudhari' dalam bahasa Arab. Ya, ada apa-apa soalan? Fatimah, Michael, Paul, Alif, Rizkania, Rashid Ridha and Muhammad Hazim. Okey, kita buka untuk soalan. Kalau ada anyone ataupun sesiapa yang ada soalan, boleh tanya. Boleh tanya kepada Ustaz Hakim. Ada soalan ke? Okey, 1, 2, 3.
Okey, Rashid Rida tanya, salam Ustaz, bagaimana nak mengenal musnad ilaih? Okey, musnad ilaih. Dia dalam bahasa Arab ni, dia apa ni, ada dua komponen utama, iaitu al-musnad dan al-musnad ilaih. Okey. Okey, cuma dalam bahasa Arab kita boleh bahagikan jenis ayat tu kepada dua, iaitu ayat yang bermula dengan isim dan ayat yang bermula dengan fi'il. Okey. Jika ayat bermula dengan isim, contohnya kita kata Muhammadun sa'imun. Muhammadun sa'imun. Okey. Apa maksud Muhammadun sa'imun? Muhammad berpuasa. Muhammad berpuasa. Jadi di sini dia punya al-musnad ilaih yang bersandar, yang disandarkan kepadanya ialah Muhammad itu. Iaitu yang kita istilahkan sebagai mubtada, subjek. Okey, subjek itulah namanya al-musnad ilaih. Yang iaitu pokok cerita, benda yang apa nama, yang disandarkan kepadanya cerita, sesuatu cerita. Jadi bila kita kata Muhammad berpuasa, jadi pokok ceritanya ialah Muhammad. Jadi berpuasa itu ialah yang disandarkan kepadamu Muhammad. Sementara ayat yang lain, yang jenis ayat yang lain itu ayat yang bermula dengan verb ataupun kata kerja. Contohnya jaa Muhammad. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Jadi musnad ilaihnya ialah Muhammad. Jadi yang fa'il ataupun pelaku itu yang jadi musnad ilaih. Jadi musnad ilaih jika untuk ayat yang bermula dengan isim ialah mubtada, tapi musnad ilaih yang bermula dengan fa'il ialah fa'il itu. Yang pelaku itu yang jadi musnad ilaih. Boleh ya Rashid? Ya, ada soalan lain? Fatimah, Ustaz, lam nafi tak ada jazam atau hukum kan? Lam nafi lam nafi tak ada jazam. Okey, okey. lam nafi ya. Okey, kalau la dia bukannya lam tapi la. Kalau dia la ni ada dua jenis. Lam alif ada dua jenis. Yang bermaksud menafikan dan yang satu lagi maksudnya ialah menghalang ataupun melarang. Contoh la yang menafikan ialah la la ya'ti al-ustazu al-yawm. La ya'ti, okay, saya cuba tulis dekat dalam apa nama, dekat apa ni, chat ni. La ya'ti al-ustaz al-yawm. Okay, boleh nampak? La ya'til ustazul yaum. Itu bermaksud ustaz tidak datang hari ini. Kalau la itu adalah la nafi, jadi la yang maknanya ialah menafikan sahaja. Jadi dia tidak termasuk dalam huruful jazm, huruf yang boleh menyebabkan huruf fi'il mudhari' berbaris mati. Dekat sini ya'ti yang berakhir dengan ya itu dia tak ada apa-apa, dia tidak terjejas. Dia kekal dia punya huruf, huruf illah di hujungnya. Tapi kalau la yang bermaksud jangan, itu barulah termasuk dalam harful jazam, iaitu contohnya kita kata la tahdur al-yawm. La tahdur al-yawm. Jangan awak datang hari ini. La tahdur. Ra' ni berbaris mati. Jadi la yang di sini adalah la nahiyah, la yang melarang. Jadi dia termasuk dalam huruful jazm dan fi'il mudhari' itu kenalah dimajzumkan, iaitu dengan dibariskan mati. La tahdur.
berbeza dengan yang di atas la ya'ti ataupun la yah. Duru menafi, menafikan saja, dia tidak menjazamkan. Dan satu lagi la nahiyah, la yang melarang, dia adalah termasuk dalam salah satu daripada huruful jazam yang membaris matikan fi'il mudhari'. Okey, harf boleh faham eh? Okey, ada soalan lain? Soalan yang bagus.